Yo. Iseng jere ning pasar sampe aneh. Ini lho beli aneh kok. Kowene tuku pitik aji kok. Nelatno sapa Mbak Adik nek Mbak. Pos ya iki. Kenapa pitik beli no pitik? Cerita aja. Ini di Abisar pitik iki. Kok blonjo-blonjo aku. Kok sampean bareng Pak Bayu. Iki blonjo-blonjo ya nang ngono ya iki segelek blonjo wingin aneh nek. Sepet serek ngono lho. Sampean kelas piro kok? Halo, ki wis tak omah, Dik. Habis are Mimi. Iki ora sida imunisasi. Mergo apa? Usiane Dik Abisar belum mencukupi. Urung ana 2 bulan. Ngene lho 2 bulan iki kok ngene. Urung ana 2 bulan. 2 bulane masih kurang beberapa hari dadine Bu bidane gak wani imunisasi. Emang jenenge imunisasi apa? Aku ora patek dom. Gak mudeng aku. Imunisasine apa? Iki bubune. Potone. Anak semote tak tebasan isik panggone bubuke Adik Abisar. Rupung semut. Ndi? Lho, ana adekmu. Berarti susune iki lho, susune tumpah di rupung semut, cek tak totone. Sik. Kayak gini-gini ya, kayak aktivitas Ibu Isasa. Terima kasih, saya nggak bosan-bosan melihat hari-hari ini Ibu Isasa. Ya, sini ini kumul diri. Bosan ya. Ini kelihatan, iya kadang ini bisa marek nek kopi lagi ini. Enek, ibu ini ketok. Hei, tak tutupi dulu ya. Ini merek ketok. Kadang pengaruh ya. Nek kadang iki batinku anggar Abisar ketok ning kene kok dolar kuning ngono ne. Niki lho tandane. Dadine iki tak cari apa sing kleru. Soale kan gak ana peso, gak ana apa. Peso biring kan dolar kuning kok. Ditebasi terus diolesi kapur. Kapur aja. Semua itu jantanan. Semut nampak motor. Ini ganti lemai. Ini lemas smoothie ketok tak kayak cerah ini. Nah ini irong ini warna kayak ketok. Nah ini kan ketok. Tayang-tayang di gendong ibu. Gendong ibu nggih. Gendong ibu nggih. Alah-alah. Wis oke, makasih ya. Oke, terima kasih Lek Wi. Iya, tak gendong, tak gendong. Iya, yo. Mau dibukno, mau dibukno. Iya. Mau dibukno, dibukno kesel, mau. Mau dibukno, ngot. Cuk. Oke, sik rada miring. Oke. Ini kira jagongan.
Oke. Duduk di sini. Iya. Nih, cak bicar nggak usah dikeliatin terlalu lama. Ya deh. Oh, nasu. Mama mimi. Sumun deh. Semua ini ya. Ya oke. Belok nak buka ni ya. Cuk. Berat badannya ki mau juga enggak ditimbang. Soale yoga iki begitu mlebu langsung dijelaskan nek imunisasi yang sekarang ini harus 2 bulan lebih. Cuma nek sing winginane ning posyandu desa kae berat badannya di Abisar ki 4,2. 4,2 pas di nane ki wis mundak mesti ya le wis tambah gede. Terusan panjangnya jadi 58. Jadi mundak 10 cm ya. Soale lahire 48 waktuku panjang lak badan waktu lahir. Ngono. Dadi niki enggak ada iki mau. Enggak ono penjelasan perkembangane soale ora sida diperiksa. Aktivitas hari ini nganterin di Abisar niate mah imunisasi tete oga jadi balik pulang ya deh nah bubuk bu rong nyuci kok rong bar nak nyuci kok mau mandi sih terus ngeterno imunisasi jadi ini rong umbah gua terus jemput Mbak Sasa. Terus tidak bisa kita ambil aktivitasku ini ibu-ibu rumah tangga mengopo aktivitas ini rumah ini tak simpen jadi ini buku ini selalu di jero tas ini jadi nek metu imunisasi nggo tas ini kita lanjut ya aktivitas apa meneh iki ya dia bisa tak buk nesek. Oke, lanjut aja aktivitasnya Bu Sasa. Pengiritan air jadi ini tak bilas yang ini tak patah ini sih airnya ben ora busik yang ini di bilas satu kali saja bilas sabun air bersih terus dicelup nanti ini pengiritan air soalnya airnya gak mendino metu.
wangi. Gitu caranya. Oke, tak lanjut bercerita apa lagi. Oke, ikuti terus. Terima kasih banyak. Tada, yuk. Cus. Oke, sudah selesai nyuci. Kini yang juru kamar. Aku mau istirahat. Soalnya yang ngantuk, meripati. Jadi, abisir. Mau kan ceritane mengimunisasi gagal. Saiki lanjut tak ceritani. Dan sekalian menjawab pertanyaan pemirsa. Tentang di Abisar ini minum ASI atau sufor sepenuhnya. Ini sudah bubuk usawan. Nah, kuwi jawabane di Abisar itu minum sufor ya. Soalnya as ini Bu Esasa itu mohon maaf banget bukannya gimana-gimana ya susu as ini Bu Esasa enggak keluar. Maksudnya waktu dulu baru lahir itu sempat keluar, terus ya sempat minum kepioan, terus mam uung kuwi ya agak batuk masih, terus dia Abisar kan keluar dari rumah sakit waktu itu maaf ya batuk ya, keluar dari rumah sakit minum ASI ya, minum ASI terus kuning itu kan mondok lagi ya. Setelah mondok itu keluar dari mondok otomatis di pondokan kan minum sufor ya, pulangnya itu masih ada satu dus itu disufor lagi sambil ASI. Waktu itu alhamdulillah mau minum ASI ngempeng sendiri mau. Terusan habis itu lidahnya kayak kena jamur lidah itu sampai penuh banget sampai putih, akhirnya gak mau ngecit ya. Oke, pakai bahasa Indonesia soalnya biar pemirsa semuanya paham ya. Terus ngecit gak iso ngecit oh. Baru itu terus tak pompa. Nah, di pompa itu semakin hari kok malah enggak keluar gitu. Biasanya kan dapat 30 mili ya, enggak sampai botol itu penuh enggak nyampe. 30 mili terus semakin hari kok menurun gitu loh, enggak AC-nya enggak bisa keluar banyak. Jadi ini terus gue selesai itu enggak tak sedot no meneh, enggak tak apa lah nek ngarani di pompa itu loh. Nah, iku terus akhirnya sufor. Soalnya ini nek bengi kan yo ditinggal kerja, dadi ini yo wis. Saiki sufor, jane yo penak diasini dhewe, dadi nek pas turu ngene iki iso tak susui dhewe, engko nek bengi tok ngono. Soale nek sufor iki kan boros biaya juga yo, semakin hari kan semakin gede minumnya juga kuat gitu loh. Dulu baru lahir 400 mili ya beline, terus sekarang udah 600 mili kuwi 5 hari habis. Terusan tak belinya 1 kilo itu 10 hari habis. Jadi ini asine agak boros ya, sebenarnya enak di isufornya agak boros, sebenarnya ya enak di asini dewe. Pokoknya mohon maaf ya pemirsa kalau yang mungkin kok enggak diasi sendiri gitu. Sebenarnya pengen, cuma asinya enggak keluar entah kenapa, entah dari pikiran Ibu Isasa yang enggak tenang atau enggak ayem juga ngerti, nyatanya enggak keluar. Jadi nek dipompa atau nganu itu ya, nek dibilang enggak sabar ya, dopinya yang dipompa tifas ngompo, enggak keluar. Padahal ya tiap hari waktu itu ya minum kepioan dan pokoknya di macam-macam warneng juga. Nah itu jawabannya di Abisariku sufor total ya, di sufor. Jadi ASI sudah enggak semenjak
usia berapa ha? Ya. Sekarang kan dia abisar 1 bulan, hampir 2 bulan. Iya, tutupin dok, biar nggak kena debu dok, dia harus bubuk. Ya, aku jadi nih hampir 2 bulan besok tanggal 1 ya. Jadi nih minum asinnya cuma berapa hari, nggak ada 20 hari. Ya mohon maaf ya, soalnya semenjak Bilsasa kerja itu tak pompa, terus tak kasih, tapi sekarang sudah enggak, soalnya asinnya enggak keluar nek dipompa, percuma gitu ya. Mohon maaf penjelasannya cukup segini, terima kasih banyak singkuti hadirin Bu Sasa, nek ana kleru-kleru ning konten harap dimaklumi ya. Yes, pokok intinya seperti itu, bukannya Bu Sasa enggak mau, tapi ya gimana orang dipompa yo angel, timbangan enggak metu ya wis di susu formula aja. Yes, terima kasih banyak anak lera-lera ini harap dimaklumi. Bulan Bali ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen dan selalu mengikuti hari-hari ini Bu Isalsa. Dia bisa duduk. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Selamat siang, selamat beraktivitas dan beristirahat.